Dia izin Datuk Siang speaker. Saya ada tanya masa bahas saya minggu lalu, saya tanya sama ada siasatan dijalankan ke atas sumber kewangan Jolo dan juga Riza Aziz yang telah dikatakan oleh kerajaan Malaysia kata harta mereka, pelaburan mereka, perniagaan mereka di negara asing tidak ada kena mengena dengan satu MDB. Jadi saya tertanya sama ada pihak Bank Negara, pihak cukai pendapatan LHDN dan agensi-agensi sebagainya ada siasat sama mereka, sumber kewangan mereka dari mana? Ada legit tak? Atau ini wang haram? Yeah. Ada bayar cukai tak? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Mengikut kita punya tax file, tak ada lah. Nama-nama ni tak ada sebab dia tak declare dia punya income kat dalam negara kita. Kalau dia declare, kita akan tax. So, isu yang Berhormat panggil ni ialah isu penyiasatan. Saya tidak berada dalam kedudukan untuk memberi jawapan kepada Yang Berhormat kerana I'm not privy with investigation going on. Ya, dengan izin Yang Berhormat Menteri. Maksud Menteri, kalau orang kaya dia tak declare income tapi apa bayar cukai di negara Malaysia ni? Orang Jolo kaya dia mampu membeli satu kapal mewah sebanyak 1 bilion ringgit Malaysia tapi dia tak bayar cukai di Malaysia. Ini negara apa ni? Saya pun mau jadi Jolo. Dia mau jadi Jolo. Ya, Berhormat Menteri. Ya, Berhormat. Boleh celah. LHDN, you don't worry. LHDN, they're fair to everybody. Kalau you duduk dalam Malaysia, you are the asset dalam Malaysia, you are the income dalam Malaysia, tetapi kalau you tak ada tax file, you akan dapat to tax. Confirm dia akan dapat tax. Yes, yes, Batu. Itulah sebab saya nak tahu apa operasi LHDN. Sebab ramai usahawan yang berlabur dan bekerja di luar, mereka dapat tax file. Mereka dikejar-kejar untuk bayar cukai. Kenapa satu kes yang begitu high profile dan potensi besar untuk mendapatkan hasil kutipan yang besar, kenapa pegawai kita tidak ambil tindakan untuk cuba? Kalau kita tidak mau kaitkan dengan isu siasatan satu MDB dan lain-lain lagi, tapi cuma on the merit of collecting tax itself, kenapa tidak ada ada action? Sebab ramai lagi Tan Sri, Lee Kim Yew dan lain-lain lagi, mereka kena frozen bank account dengan tindakan yang tegas supaya mereka bayar. Adakah ini bermaksud ada double standard dalam operasi LSD? Yang Berhormat Stampin. Mengena. Terima kasih. Saya ingin tahu sahaja, adakah apa-apa akaun yang kena mengena dengan Jolo telah dibekukan? Yang Berhormat, saya nak jawab soalan Batu. Dia LHDN ni, dia tak kira siapa. As long as you earn an income in Malaysia, you ada syarikat yang didaftar di Malaysia yang ada pendapatan, kalau you tak bayar tax, income tax akan go after you. Kalau dia tak dapat today, dia get tomorrow. If not tomorrow, day after. Kalau tak ada this year, next year. Dia mesti akan dapat. Jadi kalau Yang Berhormat ada maklumat yang mengatakan ada file-file syarikat yang dapat untung atau ada berniaga, ada harta, ada aset dalam negara kita dan dia tak bayar tax, bagi kat saya. Saya nak beritahu bahawa dia tax LHDN ni dia tak kira siapa. Kalau you drive Ferrari, lepas tu tengok tax file tak ada, dia akan tanya. Dia akan buat penyiasatan. Bila dia dapat Ferrari tu, tanya siapa beli Ferrari ni. Kalau syarikat beli, dan dia akan tengok syarikat tersebut. Syarikat tu ada bayar tax ke tidak? Ada bayar corporate tax ke tidak? Dia akan check. Jadi you kena beza. Tax ni, syarikat satu tax, individu satu tax. Macam kalau kita bekerja dalam syarikat, kita syarikat yang kita kerja tu, syarikat tu kena bayar corporate tax. Kita punya income sebagai seorang pekerja dapat pendapatan akan kena tax. Tapi kalau tak ada dalam luar dalam ruang lingkup ini, dia tidak fall under kita punya jurisdiction, you cannot simply tax people. Jadi apa yang saya nak tekankan, tak kira siapa. Sama ada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan 2,
If you earn an income in Malaysia, you got to tax. Finish. Yeah. Muhammad, boleh saya sambung sikit? Saya rasa saya agak keliru. Kerana adakah ini bermaksud Jolo dan keseluruhan keluarga dia tidak ada tax file? Tidak ada syarikat? Sebelum-belum saya habiskan dulu. Saya Menteri nak jawab. Menteri jawab sekali. Saya belum habis. Adakah ini langsung tidak berlaku? Dan sekali lagi, tadi kata Yang Berhormat Perdana Menteri tidak dikecualikan. Tapi satu dunia tahu 2.6 bilion masuk dalam akaun peribadi. Adakah ini dikecualikan teks? Adakah maksud saya kalau ada negara lain hantar wang kepada saya, saya I'm tax exempted kerana wang itu bukan saya dapat melalui usaha saya dalam negara ini? Muhammad, jawapan ini semua telah diberi banyak kali. Jadi I don't want to repeat this, but I want to answer you. Yang saya sebut, kalau you sebut mana-mana individu, tak kira siapa, keluarga dia ada duit ke, keluarga dia ada syarikat ke, you tell me. Kalau ada di kalangan mereka ini tak bayar tax tapi dia ada harta, the tax will go after them. Tapi kalau you nak cakap very general macam ni, I don't want to answer you specific on that part. Pasal you punya soalan you tu very general. You pick up one company, XYZ Sinar Berhad, belong to bapa ABC. Then you tell me dia tak bayar tax, then I will answer you. Kalau general macam ni, cannot. I don't want people to spin my answer. Yeah. What saya nak tekan ialah, tax system kita ni very fair. Ya, kalau you cerita pasal corporate figures tertentu yang tak bayar tax, kemudian account kena freeze, there's a reason behind this. Because dia mempunyai aset, mempunyai harta, kemudian check file, tak bayar tax. Jadi dia kena bayar lah. Ya, itu saja. Dia bukan saya general tak perlu dijawab. Perkara yang tak dibangkit dalam perbahasan asal pun tak perlu dijawab pada peringkat ini. Okay.